Antara yang menarik dalam program hari ini, Rakyat Zon Tengah ini juga, para pengunjung boleh belajar teknik yang betul untuk melakukan CPR. Ya, sebab salah buat dia banyak ada risiko-risikonya lah. Ya, dan pada hari ini, Ridwan, tepat jam 2.30 ada juga CPR berirama. Itulah, siap. Saya difahamkan siap ada koreografinya untuk melakukan CPR berirama. Tetapi asasnya adalah pengetahuan kita tentang CPR inilah. Jadi untuk kita bercakap mengenai perkara ini, kami sangat berbesar hati bersama dengan Lieutenant Pertahanan Awam Siti Sarah Abdul Rahim, iaitu jurulatih program paramedik Akademik Latihan Pertahanan Awam Alfa Bangi. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tahu betapa pentingnya CPR ini untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Yeah. Tapi yang lagi penting sebenarnya ialah apa yang perlu kita tahu terlebih dahulu sebelum kita melakukan CPR itu. Okey. Dalam protokol CPR, dia ada banyak perkara yang kita kena buat. Protokol CPR ni saya bagi tahu danger, response, shout for help, airway breathing dan compression. Kemudian guna defibrillator machine lah untuk guide kita buat CPR. Tetapi bila kita nak terus melakukan CPR, kena ingat CPR ni adalah bantuan awal ataupun perawatan awal kepada mangsa yang terhenti jantung dan pernafasan. Okey, bukan datang-datang terus buat. Okey, terus datang-datang cek-cek tak okey terus buat compression. Dia ada teknik dia di mana kita kena clearkan kawasan dahulu, kemudian tengok kepada diri kita dan juga mangsa. Kita respon dulu. Itu teknik yang pertama ataupun protokol yang pertama kita kena buat. Danger dah clear, baru kita start dengan respon. Orang awam kena tahu yang itu. Bila respon, cek-cek are you okey, cek-cek are you okey, dia tak respon back dengan kita. Dia tak bagi verbal apa-apa pun, rangsangan, perkataan, suara dan sebagainya, dia tak ada. Okey, kemudian barulah kita pergi minta bantuan. Minta bantuan. Itu yang penting orang awam buat dahulu. Okey, kemudian nak masuk kepada CPR tadi, apa yang dia perlu tahu, teknik tekanan untuk kita buat CPR. Kepada siapa tadi? Mangsa yang terhenti jantung. Kena pasti teknik pernafasan. Maksudnya teknik mendengar pernafasan, iaitu teknik 3M, melihat, mendengar dan merasa. Okey, yang macam ni, melihat, mendengar dan merasa. Alright. Kemudian dia kenal pasti ada tak suara, haba, rasa daripada mulut. Kemudian baru kita buat kepada compression. Okey, compression ini kita kena buat sebanyak 30 tekanan. Kemudian dia akan teruskan dengan 2 hembusan. Hembusan udara, mulut ke mulut. Kalau penyelamat, dia akan datang bawa alat bantuan pernafasan. Betapa kuat sebenarnya tekanan tu kita kena lakukan. Okey, untuk kekuatan tekanan, kekuatan tangan, kedudukan tangan mesti tegak 90 darjah. Kekuatan 1/3 badan manusia lah. Body seseorang mangsa tadilah. Okey, lebih kurang 5 cm ataupun 2 inci kedalaman masa kita buat tekanan tu. Macam ni kedudukan tangan, duduk, okey, tegak 90 darjah tegak, kemudian buat tekanan 30 tekanan, 2 hembusan. Macam tu. 2 hembusan, kita bagi hembusan udara dari mulut ke mulut. Okey, kalau kita ada alat bantuan pernafasan, kita akan gunakan alat bantuan pernafasan. Udara yang masuk tadi, dada tadi akan mengembang. Kita nampak. Adakah teknik ini sama untuk dewasa, kanak-kanak dan juga bayi? Betul. Teknik sama untuk dewasa, kanak-kanak dan juga bayi. Orang awam, kita semua bila kita nak buat, teknik adalah guna pakai yang sama, 30 tekanan, 2 hembusan. Kita akan buat. Dalam keadaan tengah ditekan sebegitu, macam mana kita kadang-kadang mangsa sudah pun bernafas. Okey. Sebagai orang yang melakukan CPR, bagaimana kita nak tahu? Okey. Kalau dalam tempoh kita buat tekanan, okey, mangsa ada tindak balas hayat. Tindak balas hayat, maksudnya hayat hiduplah. Sama ada dia terbatuk, bernafas, bunyi keruhan dekat dalam mulut, gargling dan sebagainya, ada air yang keluar dan sebagainya, dia akan buat teknik 3M. Teknik 3M, dia dalam tadi dia ada buat teknik 3M, kemudian dia akan melihat, mendengar dan merasa. Melihat, mendengar dan merasa. Melihat tubuh badan, kemudian mendengar merasa, kemudian kita akan buat recovery position. Recovery position ni dia akan melangkupkan mangsa ke arah penyelamat lah. Kalau yang macam ni, kita gunakan defibrillator. So kita nak bagi selepas tekanan itu selesai, jumlahnya 30. Kalau masih lagi tidak ada respon, tiada lagi denyutan dari pernafasan, kita akan gunakan alat AED.
alat AED ni penyelamat akan guna. Orang awam pun boleh guna sebab AED ni ada di bangunan-bangunan yang besar. Okey, di bangunan besar kita tampalkan mengikut arah dia. Kemudian kita akan, mesin tadi akan guide kita lah macam mana nak guna AED ni. Okey, dia akan bagi renjatan. Kemudian kita akan teruskan. Okey, bila sekarang kita tunggu dari arahan dari mesin, di mana bila dia kata shock advice. Okey, bila kata shock advice, dia akan kata I clear, you clear, everybody clear. Okey, kemudian baru kita teruskan dia punya tekanan lah. Dia akan continue dengan tekanan. So, pad kena dudukkan kan betul. Selagi dia tak betul, dia akan analyse heart rhythm. Mesin akan analyse heart rhythm lah. Macam tu. Okay, adakah ia akan boleh dilakukan oleh orang bertauliah sahaja ataupun orang awam yang tanpa ada sijil CPR boleh juga melakukannya? Okey, menggunakan alat AED. Daripada CPR sampailah AED. Okey. Untuk orang awam yang tahu tentang pengetahuan CPR, boleh teruskan bantuan awal untuk CPR mangsa yang terhenti jantung dan pernafasan. Siapa pun boleh buat, tak ada masalah. Tetapi biasanya orang awam dia akan buat rawatan tu paling minima. Di mana dia tidak akan buat kepada kebanyakan orang awam, dia tidak akan buat hembusan udara sebab dia tidak kenal siapa mangsa yang dia nak bantu tadi. Dia akan pergi kepada chest compression saja. Itu kita panggil hands only CPR. Kita akan tunjuk nantilah yang hands only CPR tu pakai pukul 2:30 nanti. Hands only CPR ni adalah bantu mula bagi untuk merangsang ritma jantung lah. Okay. Yang kita buat tekanan 30 tekanan, 2 hembusan, 30 tekanan, 2 hembusan. Hembusan tu kalau dia tak nak buat pun tak apa. Memadai hanya dia buat hands only CPR. Puan, apa di antara situasi yang tidak membolehkan kita melakukan CPR? Okey, yang pertamanya kalau mangsa ataupun pesakit tadi dia ada gelang DNAR lah, do not attempt resuscitation lah. Gelang menandakan mungkin mangsa tadi dia ada pakai jantung bateri. Ataupun yang baru lepas operation kan. So ada gelang penandaan lah, atau rantai ke ataupun apa-apa yang dibekalkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia kepada seseorang untuk kita tak boleh attend. Kemudian mangsa yang terputus leher dari badan. Itu kalau kemalangan lah, itu kalau yang trauma case lah. Okey, yang trauma case, kemalangan yang teruk, mangsa terputus leher dari badan kita tak perlu buat. Masihlah kalau kemalangan biasa ataupun mekanisme kecederaan jatuh dari tempat tinggi walaupun dia ada spinal injury, kita teruskan dengan CPR di lokasi kejadian lah, kita on the spot lah. Risiko lain pernah juga saya dengar rib cage boleh crack dan sebagainya. Okey, itu risiko semasa kita buat tekanan tadi. Sekuat mana kita tekan dan seperlahan mana yang kita tekan. Kalau terlalu kuat memang akan ada risiko. Tapi kalau di pihak penyelamat bila dia buat mungkin ada berlaku kecederaan ke dan sebagainya, kita tetap masih teruskan lagi lah. Okey, risiko tu ada berdasarkan berlakunya bila tekanan terlalu kuat dan kedudukan tu salah. Jadi orang awam kita akan ajar hanya titik tekanan di tengah-tengah dah ada sahaja. Tidak perlulah nak buat ukuran macam penyelamat di mana nak buat tekanan, di mana letak tekanan. Penyelamat dia akan ada. Jadi kita nak educate orang awam, kita akan letak center of chest. Daripada sini sampai ke tulang yang ni kan, ambil tengah-tengah dada. Tulang sternum, kita panggil tulang sternum, kita letak tangan di tangan macam ni di tengah-tengah tulang sternum tadi. So kita educate orang awam macam itulah untuk dia buat, untuk bantu mula sebab ada viral dalam TikTok kan, mangsa kemalangan seorang perempuan membantu untuk buat tekanan. Kan kita ada tengok satu viral dalam TikTok lah. Okey, okay. Untuk program petang ni saya difahamkan akan ada program CPR berirama. CPR berirama. Macam mana tu? Okey, CPR berirama ni kita jemput para pengunjung untuk mengikuti persembahan kami pada jam 2:30 nanti. CPR berirama ni kita educate orang awam dari protokol danger response shock for help. Okey, kemudian bila kita educate part yang pertama, kita akan educate macam mana nak letak tangan.
Dan tangan ini akan ikut muzik nanti. Wah. Jadi pengunjung ramai-ramai boleh datang pada jam 2.30 di Dewan Tertutup untuk melihat persembahan sedikit pentomen dan juga persembahan CPR berirama. Boleh datang untuk mencuba sekali. Okey, selain daripada petang ini, CPR berirama ini, bagaimana lagi penglibatan pertahanan awam sepanjang 3 hari program ini berlangsung? Okey, sepanjang 3 hari program ini berlangsung, kita ada pameran, kita ada pameran bus pameran, kemudian kita ada demonstrasi CPR, okey, dan juga bantuan pernafasan, kemudian kita ada kenderaan, kita ada pameran haiwan berbisa. So boleh datang berkunjung di booth pameran APM lah, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Okey. Puan Sarah, katakanlah ramai yang berminat untuk mengambil sijil ataupun sertifikat sebagai seorang penyelamat. Okey. Ataupun sekurang-kurangnya ada CPR sertifikat. Okey. Apakah proses-proses yang perlu dilaluinya? Kursus ni berapa lama yang perlu dilaluinya? Okey. Untuk kursus, kami Akademi Latihan Pertahanan Awam Malaysia. Saya datang daripada Akademi Latihan Malaysia. Kita salah satu institusi latihan awam yang melaksanakan kursus-kursus penyelamatan, kursus-kursus responder. Orang awam, agensi swasta dan kerajaan mahupun peringkat sekolah boleh membuat permohonan di sama ada di Akademi Latihan Pertahanan Awam sendiri ataupun di pejabat-pejabat pertahanan awam yang berdekatan dengan tempat yang kita duduklah. Okey, buat permohonan untuk buat latihan. Kursus asas sahaja 3 hari, tapi khusus untuk CPR, untuk first responder, 5 hari hingga ke 7 hari. Di tempat kami, di pusat latihanlah. Okey, kalau berdekatan pejabat pertahanan awam berdekatan pun sama. Dia akan buat khusus secara berkala. Mungkin dia buat hujung minggu 2 hari, sambung lagi hujung 2 hari. Ada juga khusus-khusus yang macam tu. Kalau nak dapatkan khusus CPR, kena 5 hari dengan APM. Dan kita ada ujian praktikal dan juga ujian teori untuk CPR ni lah. Bolehlah buat permohonan untuk hadir berkursus. Jadi dalam tempoh pembelajaran itu kita mampu sebenarnya untuk menyelamatkan nyawa dan kita boleh menggunakan teknik CPR itu dengan lebih berkesan. Ya, saya kira cukup penting yang kalau contohnya dalam satu keluarga kena ada seorang. Ya. Kalau hari raya berkumpul ramai-ramai, sekurang-kurangnya ada seorang yang mampu. Dan inilah juga sebenarnya Tibet. Ini kemahiran. Kemahiran. Jadi ini antara yang ditawarkan dalam program hari ini, Rakyat Zon Tengah ini bersama dengan Perkhidmatan Awam. Boleh wawarkan sekali lagi kepada para penonton untuk berkunjung ke sini. Okey, saya menyeru kepada pengunjung yang hadir di Kompleks Sukan Kuala Selangor boleh melihat sendiri persembahan CPR berirama daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia pada jam 2.30 dan boleh merasai cara bagaimana hendak melakukan teknik CPR yang betul supaya kita sebagai orang awam boleh menjadi penyelamat yang terawal sampai di lokasi kejadian untuk bantu mula kepada mangsa yang terhenti jantung dan pernafasan. Jumpa pukul 2.30. Okey. Jumpa pukul 2.30. Okay, terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada Letnan Pertahanan Awam Siti Sarah Abdul Rahim, jurulatih program paramedik Akademi Latihan Pertahanan Awam Alpha Bangi. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah ada rezeki nanti kami akhirnya juga akan sampai ke sana lah pada petang ini. Baiklah, kita berehat seketika. Selepas ini kita nak memanggil Q bersama dengan kami di hujung siaran Selamat Pagi Malaysia. Apa pun kita berehat seketika. Saksikan siaran langsung